Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Welcome to Tata Hartono The Channel. Vlog-vlog tentang kehidupan pekerja migran di perantauan, terutama di Taiwan. Mari. Kali ini aku mau memasak sup ayam khas Taiwan, ala Taiwan ya teman-teman. Ini kita sediakan 300 gram daging ayam yang udah dipotong-potong. Terus ini ada satu ruas jari jahe. Ini jamur siangku, jamur kering. Ini goji berry secukupnya, sama apa ya, gongcao kalau di sini. Kalau di Indo kayaknya namanya kurma kering ya teman-teman. Cuman simpel bumbunya, nanti cuman garam sama kaldu ayam. Sekarang kita ini aja, ini tadi lupa belum diirisin teman. Teman-teman, mari kita suci. Seperti biasa, kita panaskan minyak. Lalu masukkan irisan jahe. Kita tumis sampai layu dan berbau harum. Lalu masukkan ayam. Kita tumis. Kita bolak-balik sampai ayamnya itu agak berubah warna. Ini musimnya dingin, hari ini 11 derajat, makanya kita bikin sup. Sengaja aku bikin supnya sedikit teman-teman, karena aku mau bikin sekali masak, sekali makan, sekali habis, gak mau menyisa. Setelah kita masukkan jamurnya, kita tumis. Ini ada yang suka jamurnya itu dibersihin sampai dia enggak keluar warna coklat teman-teman. Ada yang suka karena supnya bening, kalau aku supnya agak warna-warna coklat, jadi ada bau-bau harum jamur. Terus ini aku tambahin 2 gelas air, kita biarkan mendidih. Kita kasih sedikit arak beras, lalu kasih kaldu ikan sama garam. Sudah, kita kasih goji berry-nya teman-teman. Kita aduk, biarkan. Kita ganti di panci teman-teman, karena mau dimasak di timku, jadi aku nggak di kompor biar bisa ditinggal kemana-mana. Nih, kita masukkan timku teman-teman. Kita kasih air sedikit tadi, 1 gelas kurang lebih. Ini kita tunggu 15 menit, udah matang, jadi bisa dipakai apa ditinggal kerja yang lainnya. Hasilnya teman-teman, ini pun nanti aku apa ya, kok tintinku itu aku nggak puas teman-teman. Nanti kalau mau disiapkan, mau disajikan, aku panasin lagi di kompor. Nih, aku panasin di kompor biar lebih apa ya, rasanya tuh enak. Alhamdulillah teman-teman, udah jadi, rasanya yummy sekali. Terima kasih yang sudah menonton videoku ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menikmati teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.